Assalamualaikum bosku. Hari ini kita dapat paket, tepatnya kemarin dapat paket dari Kabupaten Blitar, yaitu dari Shopee guys. Kita sudah pesan 3 hari yang lalu, jadi dari Kabupaten Blitar menuju ke Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan. Apa ini? Ini adalah selang drip untuk kegunaan budidaya cabai kita nantinya. Kemudian apa saja kegunaannya, terus kemudian apa juga bagaimana kita buka dalamnya, isi kayak gimana isinya, tantengin terus, jangan kemana-mana, tetap saksikan di Oculus TV. Baiklah, sebelum kita buka isinya, kita tahu dulu apa saja yang ada di luar ini. Secara pengemasan, teman-teman dari JNT, dari ini sebenarnya ada agak kecewa karena belakangnya ini sobek. Ini ada beberapa, mungkin satu ini ada sobeknya ini. Kemudian kalau selebihnya sih aman ya, mendarat dengan aman. Kalau untuk harga, ini satu rollnya kurang lebih 36.000. Jadi kita beli 3 roll. Kita beli 3 roll dan itu totalnya kurang lebih 108.000 plus ongkir 180, dapat diskon 20.000. Jadi sebenarnya mahalan ongkirnya ya teman-teman, karena berhubung kita belinya jauh dari sana. Tapi nggak apa-apa, karena di sini kita cari juga belum tahu di mana tempatnya. Tapi setidaknya kita dengan adanya online ini agak berkurang. Berat total sekitar 2 kilo 850 gram atau hampir 3 kilo itu lah teman-teman. Kemudian ini selang drip ini biasa digunakan oleh di pertanian teman-teman ya, di pertanian. Kemudian ini, nah di sini ini selang drip dengan ukuran 10 mikron. Ya, 10 mikron itu adalah tebalnya 10 mikron, 4 cm itu adalah diameternya dan 100 meter itu adalah panjangnya. Selebihnya tidak ada. Ini kalau dari luar seperti ini penerimanya bos kita teman-teman. Oke, sudah kita buka teman-teman. Sip, cara bukanya gimana? Saya juga bingung. Ini kita buka, takutnya sobek karena dalamnya plastik. Alatnya keren teman-teman ya, pisau dapur. Kita buka guys, isinya apa ini. Walaupun dia sobek ataupun entah, mungkin dibuka ya, takutnya isinya barang yang dilarang, tapi tetap kita kasih nilai bintang 6 kalau perlu. Kita menghargai profesi guys, jadi kita saling support lah ya, gak usah saling menjatuhkan.
Yang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau untuk di Jakarta